Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang sama suara hari ini? Hadir. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap menerima materi hari ini? Hari ini apakah ada yang ingat materi sebelumnya? Saya ingat materi minggu kemarin, yaitu tentang sistem koordinasi suara. Ada yang tahu pengertian dari sistem koordinasi? Saya ya, Mita. Sistem koordinasi adalah organ dan sistem organ yang bekerjasama dengan efisien. Ya benar, sistem koordinasi adalah organ dan sistem organ yang bekerjasama secara efisien. Sistem koordinasi itu meliputi sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon. Nah, di sini Bapak membawa gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Penis, Pak. Ya benar, sistem reproduksi laki-laki terdiri dari dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di bagian luar itu terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan di bagian dalam itu terdiri dari testis, saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Sekarang kita akan mempelajari sistem reproduksi laki-laki. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi struktur dan organ reproduksi laki-laki. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem reproduksi laki-laki. Dengan pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini meliputi mengamati, merumuskan masalah, mengelola data, mengumpulkan data, dan mengkomunikasikan, serta Bapak menggunakan model GI atau Group Investigation, di mana grup ini secara berkelompok, yaitu nanti Bapak sudah membuat kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, di mana masing-masing kelompok nanti ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya dan didiskusikan bersama kelompoknya, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Siap, Pak. Dengan metode pemberian tugas, diskusi, dan pembentukan kelompok. Dan di akhir pembelajaran Bapak akan mengadakan praktek. Bagaimana? Paham? Paham. Bapak akan menuliskan peta konsep, silakan dicatat. Untuk hasil silakan pin alat peraga yang Bapak bawa ditaruh di meja. Iya, Pak. Thank you.
Nah, struktur reproduksi laki-laki itu terjadi terdapat dua, yaitu struktur luar, di mana ini penis. Penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau pertumbuhan. Yang selanjutnya adalah skrotum. Skrotum ini adalah pembungkus dari testis. Kemudian struktur dalam, di mana struktur dalam ini terdapat testis. Testis ini berfungsi sebagai saluran tempat terjadinya sperma. Kemudian saluran reproduksi. Saluran reproduksi ini meliputi saluran epididimis, saluran pasdeberen, kelenjar kelamin. Kemudian selanjutnya kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini yaitu menghasilkan cairan yang berupa makanan dari sperma. Baik, selanjutnya untuk masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil tandanya. Silakan didiskusikan sama kelompoknya. Total beri waktu 2 menit. Ya Pak. Pak, saya mau tanya Pak. Iya Ipa. Pengerjaan sudah selesai, silakan untuk ketua kelompoknya memaparkan hasil diskusinya di depan. Yang lain diam. Testis ini berfungsi sebagai tempat menentukan sel kelamin atau sperma kedua dan hormon kelamin atau testosteron. Kemudian ada penis. Penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. Terus ada uretra. Uretra di sini sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantong semen dan saluran untuk pembuangan urin dari kantong kemih. Sudah Pak? Baik, kalau Mbak dari yang lain paham apa? Paham. Selanjutnya kelompok 2. Jelaskan masalah-masalah alat reproduksi pada laki-laki. Yang pertama itu gangguan kelenjar prostat, yaitu mengakibatkan pembesaran uretra, membawa urin dari kandung kemih sehingga membatasi aliran urin. Terus yang kedua epididimis, yaitu pembengkakan jaringan epididimis yang menghubungkan testis dengan pasdeberen. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Saya. Ya, silakan sudah sih. Masalah tersebut terjadi pada usia berapa, Pak? Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari temannya. Ya, masalah yang pada usia dewasa terjadi di epididimis, sedangkan yang usia lanjut terjadi di kelenjar prostat. Ya, benar. Pada epididimis itu terjadi pada usia 19 sampai 35, sedangkan pada usia 50 itu terjadi kelenjar prostat karena terjadi proses penuaan atau hormon. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 1, 2, dan 3? Tidak. Baik, jika tidak ada, silakan duduk dan beri tepuk tangan. Baik, dari pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya. Ya, silakan diri. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa alat reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua, yaitu luar dan dalam, di mana alat reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat reproduksi bagian dalam terdiri dari
digestif, saluran reproduksi, dan kelenjar kelenjar kelamin. Sudah, Pak? Ya, sistem reproduksi laki-laki terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu struktur bagian luar, di mana struktur bagian luar ini terdiri dari penis dan skrotum. Sedangkan struktur bagian dalam itu terdapat testis, saluran reproduksi dan kelenjar kelamin. Baik, di sini Bapak akan memberikan post test untuk Hasan. Pindahkan alat peraga. Kerjakan tes sendiri-sendiri, tidak boleh menyetek. Iya, Pak. Bapak beri 1 menit untuk mengerjakannya. Iya, Pak. Sampai 56. Ya, Pak.